Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel YouTube Fajar Maulidi Ahmad kawan. Di video kali ini kawan, saya mau sejarah tentang pemindahan hasil semai bibit kawista batu ke polybag. Oke, penasaran? Langsung saja kawan. Di sini saya menggunakan media tanam sekam yang sudah lapuk dan tanah subur, juga kotoran kambing. Perbandingannya adalah 1:1 kawan. Setelah media sudah lengkap, sekarang tinggal diaduk dengan rata. Ini dilubangi dulu kawan. Oke, langsung saja.
panjang ini kan. Sudah selesai. Nah, tinggal ada sedikit sisanya. Nanti saya lanjutkan. Dan ini adalah hasil yang sudah 2 minggu, kawan. Setelah 2 minggu hasilnya seperti ini. Setelah 2 minggu pemindahan, jadi lebih subur. Oke, dan inilah hasil setelah 2 minggu pemindahan dari tempat semai ke polybag. Sudah lebih subur. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share jika menarik. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, kawan, agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Oke, lanjut.